Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di hari Jumat di tanggal 21 ini 2024. Dan pada kesempatan pagi ini saya berada di Lajur Bang Mekara Cikampek. Untuk cuacanya sangat cerah sekali ya di hari ini, dan anginnya cukup lumayan kencang. Di arus lalu lintasnya sangat ramai lancar untuk ke arah Cikampek maupun ke arah Jakarta, dan biasa ya didominasi oleh kendaraan truk sama bis-bis angkatan pagi untuk ke arah timur. Untuk arah barat pun sama di pagi ini. Bis Prima Jasa kalau pagi ya sama biasanya Kopral CBU ataupun Budiman angkatan pagi di depan rest area ini. Yang ke di sebelah kiri pun yang ke arah Jakarta itu sama truk-truk angkutan barang banyaknya yang ke arah Jakarta juga kalau pagi-pagi. Ini ada CL nih, CL Putra Luragung pagi ini, yang pagi. Alhamdulillah dari semenjak kemarin arus balik di malam Selasa itu ya, malam Selasa sama Rabu ke Selasa pagi sampai dengan saat ini lancar untuk arus lalu lintasnya, kecuali yang dari arah Jakarta menuju Cikampek itu di daerah Bekasi ada proyek-proyek perbaikan jalan sampai kilometer 24 itu dari kilometer 17, dan di tol Jakarta Cikampek sendiri ini ada perbaikan di daerah Kerawang ataupun di Dawuan, tapi tidak terlalu misalnya, cuma penambalan-penambalan. Jaya pagi-pagi ke barat. Ini kalau tambah siang biasanya tambah ramai ya untuk Jakarta sampai gini. Apalagi nanti besok jadi musim-musim liburan. Paling wisata.
dia ini sampah-sampah kemarin habis. Nah, itu belum dibersihin ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk informasinya di kesempatan pagi ini di hari Jumat tanggal 21 Juni 2022. Nah, para pengguna jalan tol, tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga keselamatan masing-masing dan ingat selalu keluarga menjaga rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.